Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismu Channel. Setelah lama kita menghilang disebabkan ada isu-isu yang bila kita upload berkenaan dengan legal ataupun illegal punya aplikasi itu, nampaknya YouTube kita pun di ban dalam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan begitulah. Jadi sekarang ni ada juga yang bertanyakan aku, di mana untuk tengok bola? Lagi-lagi sekarang ni ada AFC Qatar 2024, seterusnya ada lagi Premier League dan juga beberapa acara yang bakal dilangsungkan juga. Dan ini aku hanya boleh bagi tahu seberapa banyak aplikasi secara semuanya, secara langganan lah, secara legal lah orang katakan. Disebabkan kalau bab-bab underground ini memang susah untuk kita bercakap di dalam video ini ya. Memang sangat sensitif benda tu. Lagi-lagi kalau game bola ini guys. Nah begini ya, sebenarnya kalau dalam aplikasi ini ada yang bertanyakan juga, sama ada kalau beli TV box akan dapat siaran bola ataupun bagaimana tu. Sebenarnya beginilah, kalau korang beli TV box tidak semestinya ada siaran bola itu. Tetapi segala yang legal punya bola live tu korang perlu langgan, subscribe. Dan langganan itu mungkin akan korang perlu keluarkan duit dalam RM20, RM50 begitu. Melainkan kalau korang beli TV box yang underground gitu. Jadi TV box itu adalah TV box yang dijanjikan dengan pelbagai siaran dan juga begitu. Dan manakala kalau korang menggunakan official Android TV, dia tidak sertakan secara percuma segala aplikasi bola itu, tetapi korang perlu langgan. Jadi ini adalah beberapa senarai lah official. Sebenarnya banyak lagi official apps yang korang boleh langgan seperti DAZN, Dazendo ataupun pergi kepada yang lainnya juga. Tapi ini kita tunjukkan dengan korang apa aplikasi yang sesuai, seperti Suka TV di mana korang boleh dapatkan from RM13.50 saja untuk tengok AFC U23 Asian Cup 2024. Lagi-lagi yang sekarang ni Indonesia tengah menaik, pasti kita ingin lihat lagi bagaimana aksi daripada Indonesia juga. Seterusnya daripada video sendiri, tetapi kalau korang daripada Indonesia ataupun Indonesia, jadi korang boleh langgan menggunakan video ataupun aplikasi Mola TV di sini. Yang ini antaranya ialah, nanti aja. Yang ini antaranya ialah video.com. Seterusnya Mola TV. Mola TV ni memang aku respect disebabkan banyak aplikasi movie, drama dan juga bola juga ada di sini, termasuk sini dia tunjukkan sini sports, di mana terdapat pelbagai jenis sports yang disediakan juga daripada sini. Seterusnya yaitu beIN Sports juga, tetapi ya ini pun dia lebih kepada UEFA punya game lah, Premier League begitulah, liga berbanding AFC rasanya. Seterusnya ada juga Video Plus, Vision Plus vision plus.id, di mana di sini dia sediakan juga game-game seperti AFC U23 Asian Cup Qatar 2024. Ini memang sudah eksklusif di sini, tapi ini korang perlu langgan lah juga sebab ini pun antara salah satu aplikasi yang hangat di Indonesia yang korang boleh langgan. Kadang-kadang kalau kita ingin mendapatkan aplikasi ini, korang perlu menggunakan VPN gitu untuk akses kepada Vision Plus. Dan seterusnya ada juga lah yang di bawah tanah punya program ataupun di bawah tanah punya server, seperti yang ini. Ini kita tunjukkan sekejap saja sebab bahaya untuk nih, untuk kita bagi tahu di YouTube ini. Tetapi kalau korang buka kepada Shopee Malaysia, Shopee ID begitu, banyak aplikasi-aplikasi yang telah disediakan ataupun korang boleh subscribe. Tapi ini aku bagi tahu secara terus terang ya, bila korang tengok live bola menggunakan aplikasi underground itu, kebanyakannya aplikasi itu memang ada buffer yang tinggi. Seterusnya kadang-kadang lagging sewaktu korang, sewaktu demand dia tinggi, waktu tu live terlampau banyak, jadi server dia pun agak goyang begitu, akan jadi buffering banyak, lagging gitu apa semua tu. So aku syorkan untuk korang subscribe salah satu aplikasi yang aku bagi tahu di sini lah, seperti Suka juga boleh download dan juga beberapa aplikasi yang menarik. Sebabnya mereka ini sudah sediakan untuk kita juga secara langganan untuk mendapatkan channel yang terbaik untuk kita
tengok kepada bola juga. Tapi kalau sekiranya korang ada lagi cadangan yang terbaik, yang paling best untuk kita semua nikmati, seperti di dalam TV juga, di dalam handphone, iPad apa semua tu, korang boleh komen di bawah juga. Dan faham-fahamlah kalau bab-bab bola ni pastilah langganannya akan jadi mahal, guys. Jadi itu daripada aku. Thank you much for watching. Jumpa lagi next time. Selamat Hari Raya.